saat ini segalanya berubah. Pemerintah meliburkan sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat atas. Tapi itu bukan sebuah halangan untuk kembali bangkit. Karena pasti ada cara untuk tetap belajar. Dengan peranan orang tua sebagai jembatan dengan sekolah. Karena itu, TKYIMI hadir memanfaatkan digitalisasi untuk tetap melanjutkan proses pendidikan. Karena kami yakin ilmu tidak akan terhenti sampai di sini. Kami berupaya menyampaikan apa yang sebelumnya tidak tersampaikan. Karena kami ada dan selalu siap dalam membentuk insan cerdas walau dari rumah. Dengan cara itu, kami yakin anak didik kami akan terus belajar. Kami dan orang tua akan terus mendidik. Jangan lupa ya, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bangun insan kreatif walau dari rumah. Dan mendidik walau terhalang oleh jarak. Karena kami berharap mereka akan tetap tumbuh. Menggapai apa yang tidak bisa tergapai dengan tetap berkarya walau dari rumah.